ataupun hilang semangat, ataupun sakit yang menyebabkan sakit kulit dan sakit-sakit fizikal yang biasa. Cuma kita tambah nilaikan dia dengan kuasa spiritual yang lain kerana dia boleh mempengaruhi ialah jiwa ataupun penyakit rohani. Rata-rata sekarang ni kaum-kaum hawa kemaikannya daripada peringkat pertengahan sampailah peringkat yang kehujung melalui alam rumah tangga dan sebagainya, kerana tidak cukup backup kerohanian menyebabkan kehidupan mereka agak terganggu. Jadi apakah salahnya sekiranya kaum hawa mengenakan satu elemen kecantikan hiasan wanita mereka itu, kemudian di dalam itu ada satu kuasa tambahan. Dan mungkin tanya kepada Izzati juga. Izzati sebenarnya merupakan salah seorang pesakit telah mendapatkan rawatan daripada Datuk. Jadi apakah penyakit yang dialami oleh Izzati sehingga mendapatkan rawatan menggunakan batu-batuan ini? Sebelum ni saya sering murung, beremosi, sukar untuk tidur, dan tidur saya terganggu lah. Adakah itu disebabkan oleh tekanan perasaan yang dihadapi oleh Zati sendiri ataupun mungkin ada gangguan dalam bentuk sihir dan sebagainya? Ya, selepas saya merujuk kepada Datuk, memang ada gangguan sihir lah. Memang ada lah. Okay. Berapa lama itu? Sama soalan. Tiga tahun. Tiga tahun baru dapat berjumpa dengan Datuk. Dan selepas berjumpa dengan Datuk, berapa tempoh masa yang diambil? Sebab saya kabarnya Izzati sekarang sudah, alhamdulillah, sudah beransur pulih. Jadi berapa lama masa yang diambil? Selepas saya jumpa Datuk dan Datuk saya pakai gelang ini, otomatik benda itu hilang. Okay, boleh tunjuk sikit gelang yang dipakai oleh Izzati? Nampak macam gelang yang digayakan oleh kita. Maksudnya sekali sahaja ya rawatan itu dilakukan, hanya membuatkan sahaja. Ya, sekali sahaja. Kalau saya ada masalah, saya just call Datuk dan kadang-kadang saya jumpa dia dekat klinik. Mungkin ada tak amalan-amalan lain yang turut diamalkan oleh Izzati untuk membantu mengurangkan penyakit? Sebelum ni memang saya ada pergi macam-macam keadaan rawatan moden, tradisional, tapi tetap sama juga lah kan, saya. Dan saya search internet, jumpa laman web Datuk. Alhamdulillah, mungkin serasi dalam masa 3 tahun Izzati mencari penawar. Dan alhamdulillah akhirnya berjumpa dengan Datuk dalam masa 4 bulan. Alhamdulillah juga dapat orang kata sudah beransur pulih. Jadi mungkin penyakit sihir yang dikenakan, yang Izzati kena tadi, mungkin ada kesan-kesan lain terhadap tubuh badan dari segi kesan ke atas kulit dan sebagainya. Ya, saya terdapat kesan dekat kulit lah, satu tubuh. Mungkin Datuk nak huraikan lebih lanjut mengenai penyakit yang dialami oleh Izzati dan apa kaedah yang Datuk sarankan kepada Izzati. Baik. Sebenarnya bila Izzati datang ke pusat perubatan saya, first kali apa yang saya lihat, saya membuat scanning kepada tubuh dia. Saya dapati ada tenaga yang negatif terlalu banyak. Dan bila tenaga negatif terlalu banyak, saya juga dapati tenaga-tenaga di dalam bidang perubatan lain pun turut ada yang menggunakan elemen-elemen negatif. So saya tanya dia, dah berapa lama? Dia kata 3 tahun. Saya kata, terlalu banyak sangat benda yang di dalam badan awak. Ketika dia datang jumpa saya, memanglah tubuhnya, penyakit-penyakit kulitnya timbul lah. Dan dia menangis. Bila dia menceritakan kepada saya, dia menangis. Dan saya tahu keadaan dia agak murung sangat. And then saya kaji, dengan kaedah tenaga, adakah batu jet yang kita telah proseskan ini berkemampuan untuk menghilangkan? So bila saya kaji, saya analisis tenaga, kerana kekuatan jin ataupun kekuatan sihir ini, dia akan riliskan tubuh kita apabila ada satu kekuatan spiritual positif yang mengatasi dia. Kalau tidak kuat, dia pun tak surrender. So bila saya kaji dengan izin Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa, maka telah diizinkan Tuhan, tenaga jin ini yang mengandungi kuasa positif ini boleh memecah dan menghancurkan kuasa tadi. So saya bagi tahu Izzati, saya tak payah rawat awak. Dengan izin Allah, awak gunakan saja jin ini, awak bersyahadah dan nafas dengan dengan izin Allah, spontan saja benda itu akan hancur. Dan saya praktikkan terus kepada dia, yang spontan dia guna, dia bersyahadah, tarik nafas 5 minit, 10 minit, terus clear benda itu. Alhamdulillah. Dan besoknya dia call saya, dia dah boleh tidur. Tapi Datuk dah menyebutkan tadi tentang kita boleh ukur tenaga ni. Tapi itulah yang akan kita terangkan kepada para penonton selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, bersama kami lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini, dan mungkin kepada anda yang baru saja bersama kami, kami sedang berbincang mengenai satu topik yang berkaitan dengan perubatan Islam, iaitu perubatan menggunakan batu-batu. Dan sebelum kita berehat seketika tadi, Azizah ada bercakap mengenai orang kata mengukur tenaga jin ini. Boleh diukur ya tenaganya, mungkin Datuk boleh jelaskan kepada para penonton.
Okey, alhamdulillah. Jet, kuasa jet sebenarnya boleh diukur. Jet yang asli yang dia tidak diprogramkan dengan ayat Quran, sebenarnya dia juga mempunyai kekuatan keistimewaan yang tersendiri. Okay. Cuma kadangkala kekuatan jet yang sebenar aslinya tidak mencukupi untuk cover pesakit-pesakit. Oh. So, dalam kaedah kerohanian Islam atau spiritual Islamic healing, kita memprogramkan dan upgradekan level tenaganya. Oleh kerana kadang-kadang pesakit datang dengan kekuatan penyakitnya berbeza-beza. So, oleh kerana itu, pengamal perubatan dia seharusnya mengetahui level pesakit. Oleh kerana kalau tepat ubat yang diberikan kepada pesakit dengan izin Allah, sekali saja. Tapi kalau macam kaedah yang digunakan oleh Datuk, bagaimana Datuk scan sebenarnya kalau terlalu seorang pesakit datang dengan penyakitnya itu sendiri? Ya? Yes. Jadi macam mana keseriusan penyakit itu diukur sebenarnya? Okey. Dalam kaedah saya, saya menggunakan kaedah berbagai-bagai. Cuma saya suka kalau sekiranya pesakit yang datang jumpa saya, saya boleh terjemahkan dalam bentuk sains supaya mempercayai. Contoh, kalau kehadiran tenaga jin, kalau kita tidak membuktikan kepada dia, dia tak akan percaya dengan kita. So, saya suka ceritakan benda ini, lilitkan dengan sains supaya dia akui. Kerana tenaga jin ataupun tenaga yang bertentangan dengan roh kejadian manusia, dia sebenarnya tenaga yang menghancurkan sistem roh. Jadi apabila saya menggunakan teknik pendulum ataupun dikenali sebagai radionik, maka kita boleh menguji dengan spontan saja tenaga tadi. Kalau boleh cek tenaga pada saya. Tapi kalau saya kena buka dulu ke? Tidak perlu dah. Okey. Kalau saya gunakan kaedah pendulum, saya menggunakan batu kristal. Okey. Dan apabila saya letakkan automatically, batu ini bergerak kerana adanya tindak balas tenaga tubuh dengan tenaga pada batu. Okey. Okay. Yang telah ditimbang tara oleh sistem otak saya. So, bila saya letakkan saja begini, saya dapati tenaga pada Azizah is natural, normal. Normal, Bila saya letak di bahagian luar begini, dia pun pusing dengan cantik. So, normal. Bagi orang yang ada tenaga yang negatif, saya boleh tunjuk begini. Dia akan jadi begini. Rejected. Dia tak berpusing. Tetapi tidak semestinya tidak berpusing ini ada kandungan tenaga jin di dalam tubuh. Kadang-kadang jin keluar sebelah. Kadang-kadang sihir yang menggunakan mentera dan juga pujaan. Dia tak ada kat sini. Tetapi tenaga dia ada connection. Kita dapat tangkap dengan spontan. Okey, bila kita dapati tenaga negatif itu dan kita nilaikan berapakah kuatnya. Kita buat skala macam mana di sekolah. A, B, C, D, E, F. So, macam kes Izzati, saya dapati kesnya agak kuat. Bila kesnya agak kuat, saya boleh terima sekiranya pengamal menggunakan kaedah yang tidak boleh menzahirkan kekuatan yang sebenarnya, maka dia pasti dia tak akan berundur. Jadi kes Izzati bila saya ukur, saya dapati tenaga ni agak kuat, mungkin jadang datang daripada kaedah-kaedah perbumuhan siam. Maka dengan itu saya kata sekiranya pengamal perubatan itu boleh menterjemahkan kuasa sebenar spiritual yang ada pada ayat, dia boleh mendatangkan ledakan yang besar kepada gangguan tadi. So, bila saya buat timbang tara, saya dapati jin ini dah boleh, kuasa yang telah dimasukkan tu ialah kuasa kebesaran Allah sebenarnya. Ini yang tiruan Ini yang tiruan. Warnanya pun dah berbeza Warna berbeza ke sana. Okey, ke sana. Silakan. Okey, dari segi warnanya, kalau jet tiruan, dia agak color yang terang. Because kerana proses pembuatannya ialah menggunakan injection colouring. So, colournya nampak lebih nyata. Sama juga batu cincin sini. Tapi kalau jet yang agak yang sebenarnya, dia bercorak-corak. Jet yang sebenarnya ialah dia hidup. Oleh kerana dia hidup, maka pemakainya bila menggunakan jet, jet itu akan bertukar-tukar warnanya. Tetapi kalau jet yang tiruan, sebenarnya akan luntur warnanya lama kelamaan. Jadi kalau saya nak ujikan jet yang sebenarnya, saya boleh menggunakan satu kaedah, pegang sekejap. Okay. Kalau menggunakan pendulum, saya dah boleh kesan tenaga. Buka. Okay. Bila saya set dekat mind saya, berapa banyak kuasa tenaga yang ada padanya,